Sekarang Bapak Jad mau masak ceker ayam mercon ya. Tuh, ini ceker ayamnya sudah dicuci ya teman-teman dan bapak-bapak. Lalu sekarang mau direbus dulu ya biar ininya cekernya empuk ya. Nah teman-teman, selanjutnya airnya sudah mendidih ya. Langsung kita masukkan ceker ayamnya dulu, tapi ceker ada kepalanya ya, karena ini itu sedikit ya. Biar empuk ya teman-teman, sudah mulai empuk ya teman-teman. Lalu kita matikan dulu ya. Bawang merah, bawang putih, serai, cabe, daun jeruk, dan ini cabe cengek ya. Kalau di kampung itu ini jahe, yang ini tomat ya, teman-teman. Ini kemirinya ya, lebih awal. Dan diamkan sampai wangi ya. Kita mau masukkan daun jeruknya ya. Nah, seperti ini. Dan ini serainya sudah digeprek ya. Cekernya yang sudah direbus ya sampai empuk begini ya. Tuh. Lalu kita masukkan. Sekarang masukkan ini. Kemarin bisa masakan. Mami sarannya ke masak apa tuh? Bumbu halusnya Bapak lihat cuman kasih gula dan masako ya. Nah, ini mau dikasih gula dulu secukupnya biar meresap ya. Nah, ini masakonya. Diaduk ya. Nah, sekarang sudah matang ya. Lalu kita matikan apinya dulu, lalu kita angkat. Nah, ini seperti ini ya. Pasti ini mantap banget. Inilah masakan ceker mercon buatan Bapak Jian ya, teman-teman.